Pemirsa, dalam rangka program TEMMD ke-111 Kodim 0718 Patik gelar penyuluhan kerukunan umat beragama di kantor desa setempat agar antara para pemeluk antar umat beragama bisa saling menghormati dan toleransi. Kodim 0718 Pati gelar sasaran non-fisik program TMMD ke-111 dengan kegiatan penyuluhan kerukunan umat beragama di kantor desa setempat Kecamatan Jaken. Dalam kegiatan tersebut, Kapten Infanteri Jubaedi, perwira koordinator kegiatan dari Kodim 0718 Pati mengatakan, kegiatan penyuluhan kerukunan umat beragama bertujuan untuk menambah wawasan kepada warga setempat menyikapi keberagaman agama yang ada. Hadir dalam kegiatan tersebut, perwakilan pemerintah desa, perwakilan 25 warga setempat, dan anggota Satgas TMMD yang bertugas pada kegiatan tersebut. Kegiatan hari ini, kebetulan saya kena perwira koordinator, yaitu materi penyuluhan umat antar umat beragama. Harapannya, supaya antar umat beragama di Indonesia ini bisa selalu menjaga toleransi umat beragama dengan saling menghormati dan menghargai antara pemeluk agama. Kapten Infanteri Jubaedi berharap warga dapat saling menghormati dan toleransi dengan umat berbeda agama agar terciptanya kesatuan dalam negara Republik Indonesia. Dari Taman Sari Jaken, Tim Liputan Banyumas TV melaporkan.